Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Sebelum kita mulai, kita bacakan surat Al-Fatihah biniat isyifa untuk Al-Habib Mustafa Muhammad bin Tahir Ba'bud, juga saudara beliau Habib Zain, mudah-mudahan diberikan panjang umur, dan juga untuk Al-Ustaz Quresh yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Ala hadin ya kullu salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana rabbiyana nasta'inu bis-salatu wat-taslimu ala rasulillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina ulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Menarik tadi apa yang diceritakan antara murid dengan guru. Al-Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud dengan Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Seorang murid yang nasik dengan guru murabbi, maka disitulah akan terjadi satu kesuksesan. Enggak semua santri itu disebut nasik, Pak. Karena itu santri itu kalau ingin ketemu dengan murabbi harus ada tahyiah, harus ada mempersiapkan diri. Enggak semua yang belajar itu bisa disebut nasik. Nasik itu ada syaratnya untuk dikatakan murid nasik itu harus ada syaratnya. Syaratnya empat. Pertama, i'tiqadun sahih, akidahnya harus benar. Akidahnya harus benar. Karena akidah itu kalau pohon adalah akarnya. Adapun syariah itu, fikih itu adalah batangnya. Akhlak itu adalah buahnya. Jangan percaya orang itu punya akhlak kalau enggak ada batangnya, enggak ada syariahnya. Jangan percaya pohon itu akan bisa tumbuh baik dan mengeluarkan buah kalau akarnya rusak, saudara. Kalau akidah rusak, berarti sudah tidak mungkin syariah benar dan tidak mungkin akhlak akan baik, saudara. Karena itu murid dikatakan nasik, sadik, pertama harus punya i'tiqadun sahih. Apa akidah yang benar? Akidah yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah. Alladzi ma ana alaihi wa ashabi, yang ngikuti nabi dan ngikuti jumhur sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akidah itu telah dikumpulkan, telah dijaga oleh Abul Hasan Al-Ash'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, wa kun ash'ariyan fi'tiqadika innahu wal manhalus safi 'ani zaighi wal kufri.
jadilah kamu itu berakidah akidah Asy'ariyah. Karena sesungguhnya kalau kamu mengikuti akidah Asy'ariyah, itu adalah akidah yang bersih daripada kesesatan dan kekufuran. Keliru akidah, Pak. Enggak ada pilihan kecuali satu di antara dua, sesat atau kafir. Sesat atau kafir. Jangan pernah berubah akidahnya. Tetap ahli sunnah wal jamaah dipertahankan sampai akhir hayat. Siap mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah? Nah, mohon kepada Allah. Karena di akhir zaman ini macam-macam muncul akidah. Ya, digoyang macam-macam. Mentafsiri Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Mengartikan hadis tidak sesuai dengan kaidah mengartikan hadis. Fikih diakal-akalan, dibuat akal-akalan. Ya, yang paling penting ngikuti fikih, malah yang faqih adalah yang paling ngerti gol dhaif. Yang berfatwa dengan yang paling dhaif kalau perlu. Padahal Allah menyatakan alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Apa ahsana? Al-aslam, yang paling selamat. Kalau perlu khuruj daripada khilaf. Yang mu'tamad, yang paling kuat. Bukan yattabi'una adhafah, yang paling dhaif, yang paling hilah, yang paling fikih, yang paling ahli hilah, yang paling fikih. Laisa dinullah bil hiyali, kata Abu Haddad. Agama Allah itu ngajarkan warok, agama Allah itu ngajarkan zuhud, bukan agama Allah itu ngajarkan pinter hilah. Itu bukan sifat daripada ulama'ul akhirah. Yang kedua, taubatun nasuh. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang beneran. Kalau subat tobat beneran, la yarji'u ba'daha ila zallah. Setelah tobat enggak ngulangi lagi. Niat tidak akan ngulangi lagi selama hidup di atas dunia ini. Saudara, lihat film porno, astagfirullahaladzim, tapi terus delok. Al-istighfar min ghairi igla'in minal ma'asyah taubatul kadabin. Baca istighfar tapi terus melaksanakan maksiat, itu tobatnya pembohong. Enggak boleh langsung dia tadi itu mencabut diri, kemudian enggak boleh niat lagi. Nanti insyaallah 5 tahun yang akan datang saya ulangi lagi. Itu bukan tobat. Orang kalau sudah kesetrum, hah? Pegang kabel kesetrum, niat lagi, besok saya kesetrum lagi, gitu. Enggak mungkin. Orang kalau sudah kena api, besok saya harus kena api lagi. Mau kena api lagi. Enggak mungkin. Begitulah orang mukmin, kalau sudah dia merasa bertobat berdosa, tobat kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi. Ini syaratnya murid shodiq. Murid shodiq, santri yang beneran. Murid salik, akidah yang benar. Kedua, tobat yang beneran. Tobatun nasu itu tobat yang istawaffarat fihi syurutoha. Tawaffarat fiha syurutoha. Tobat yang terkumpul syarat-syaratnya. Kalau berhubungan dengan Allah harus ada nadam, nyesel. Bukan bangga, dulu saya ahli, tapi sekarang saya sudah berhenti. Tapi diceritakan bangga, itu bukan tobat. Nyesel. Kedua, langsung mencabut diri. Yang ketiga, tidak niat untuk kembali selamanya. Kalau berhubungan dengan hak manusia, ya kembalikan tobat
dia bunuh pejabat, korupsi, tobat, balik no duit. Enggak bisa dengan istighfar atau mengadakan acara kemudian diampuni dosanya, keluar, kembalikan haknya. Kalau memfitnah orang, kembalikan nama baiknya. Kalau menghibah, minta maaf kepada dia, itu tobat. Yang ketiga syaratnya an-nasik, istirdha'ul khusum, menyelesaikan urusannya di atas dunia. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq, yang sekiranya tidak ada tuntutan nanti, ada di akhirat. Sama tetangga kalau ada yang enggak beres, bereskan. Jangan dibawa dimati. Nanti di akhirat dituntut sama tetangganya. Sama orang tua juga demikian. Sama saudara juga demikian. Sama anak yatim, sama fuqara wal masakin juga demikian. Jangan sampai ada kesalahan manusia yang nantinya kamu tadi itu akan dituntut dari kiamat. Itu salik. Ini kadang-kadang orang belum ngerti wudu langsung dibaiat. Kalau sudah dibaiat masuk surga sama gurunya. Enggak bisa. Syekh Thariqa atau Murabbi tadi itu langsung mengangkat semua orang, dibereskan dulu, jadikan salik dulu, baru dibimbing untuk wusul ilallah. Ini urusan sama orang, menyalahi sana, menyalahi sini, enggak diajari dia tadi itu untuk minta maaf, untuk istirta'ul khusum, langsung dibaiat, malah jadikan mursyid lagi. Enggak bisa juga. Bereskan dengan tobat kamu daripada segala dosa, kemudian urusan dengan manusia jangan sampai ada khusumah, ada tuntutan nanti di hari kiamat. Yang berikutnya, murid an-nasik, yaitu tahsilu ilmi syariah, tahu ilmu syariat minimal yang wajib-wajib, minimal yang wajib-wajib, saudara. Kadang-kadang kita cerita langit dulu sih, padahal orang ini masih belum bisa sholat. Karena itu tadi itu benar, urusan keramat-keramat itu bukan untuk diceritakan. Orang itu bisa jadi keramat, Pak, kalau sudah dia itu melewati takwa kepada Allah. Orang kalau sudah takwa maka akan menjadi keramat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling keramat, yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, bukan yang paling sakti. Dibacok tak mempan. Wah wali. Saya mau tanya, Sayyidina Umar tembus apa enggak waktu dibunuh? Tembus. Sayyidina Uthman tembus apa enggak? Sayyidina Ali tembus enggak? Sayyidina Hasan diracun meninggal enggak? Sayyidina Husain tembus enggak? Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Kurang keramat lah orang-orang itu. Kurang keramat lah. Udahlah, jangan Anda kepincut dengan saksi-saksian. Non muslim bisa juga sakti, saudara. Tapi yang sulit itu adalah untuk menjadi orang istiqomah, untuk orang menjadi takwa kepada Allah subhanahu. Kalau sudah demikian ini, maka orang ini disebut nasik. Alah, nasik ini masih perlu dengan syekh. Syekh itu bukan yang ngajari fikih. Syekh itu bukan yang ngajari nahwu, balaghah. Tapi syekh ini yang menuntun dia untuk sampai kepada Allah. Wala budda bi syaikhin tasiru bi syaikhi ilallahi min ahli nufusiz zakiyati. Harus ada pada setiap orang nih yang nasik syekh. Untuk apa? Untuk diikuti nih syekh. Bimbingannya diikuti. Tasiru bi syaikhi. Bukan alumni. Gurunya wali, alumni di sana, tapi akhlaknya enggak seperti gurunya.
Tapi syukurnya sabarnya enggak seperti gurunya. Bukan tasiru bisiri. Kamu harus mewarisi tawaduknya guru kamu, istiqomahnya guru kamu, ikhlasnya guru kamu, sabarnya guru kamu, syukurnya guru kamu. Itulah syekh. Untuk diikuti kemana? Ilallah, untuk sampai kepada Allah. Dan syekh itu adalah min ahlin nufusiz zakiyati, daripada orang yang punya jiwa yang suci. Siapa yang dimaksud syekh murabbi ini? Siapa yang disebut syekh mursyid ini? Syarat-syarat untuk menjadi syekh mursyid. Ini syekh mursyid ini, syekh murabbi ini, mereka tadi itu adalah ibarat petani, Pak. Petani itu enggak asal nanam tanaman, dipilih bibit unggul enggak? Enggak asal ditanam ada di semua tanah, dipilih subur enggak? Setelah ditanam enggak ditinggal, diairi, dipupui. Kemudian dicabut apa namanya? Rumput-rumput liarnya. Kemudian dijaga dari hama. Begitu. Syekh murabbi itu juga gitu, kalau sudah ketemu salik. Enggak asal diajari. Diperhatikan semuanya. Ini apa yang enggak beres ini, Nak? Oh, hatinya kok masih begini. Oh, perbuatannya kok masih begini. Selalu diteropong. Hah? Itu syekh yang murabbi. Hah? Syekh murabbi ini. Hah? Dia tadi itu syaratnya, ya, dia itu menjadi khalifahnya Rasulullah, itu syekh murabbi itu. Naibu Rasulillah. Penerusnya Rasulullah ini. Sebagaimana para sahabat bagaimana ta'aluknya dengan Rasulullah, begitulah ta'aluknya murid as-salik kepada Syekh Murabbi. Syekh Murabbi itu syaratnya pertama, ya, harus ilmu yang cukup. Bukan hanya sekedar ilmu yang cukup, tapi ilmu yang cukup tidak cukup, harus ditambahi dengan syarat yang lainnya. Laisa kullu alimin murabbi. Laisa kullu alimin murabbiya wa mursyida. Enggak semua orang yang alim itu bisa menjadi murabbi dan mursyid, Saudara. Syarat kedua, an yu'rid an hubbid dunya wal jah. Syaratnya jadi syekh murabbi, dia harus orang yang berpaling, menghindar daripada cinta harta dan cinta kedudukan. Enggak ada dalam hatinya cinta harta. Semenjak cinta harta, enggak akan jadi murabbi. Enggak akan jadi murabbi. Semenjak jadi ambisi kedudukan, enggak akan bisa jadi murabbi, Saudara. Murabbi itu kalau dikasih emas sama dikasih kehilangan emas, dapat emas sama kehilangan emas, tetap enggak berubah. Dikasih emas ya enggak seneng, kehilangan emas enggak susah. Li'alla tafrahu bima atakum wa la tahzanu bima fatakum. Syekh murabbi dari itu, duit sama, tisu sama, sama. Syekh murabbi enggak ada cinta dunia. Mau jadi ketua, mau jadi pembantu, sama. Enggak ambisi, enggak rebutan, enggak rebutan. Itu syekh murabbi. Tetapi Allah tidak menjadikan mereka itu orang yang hina, Saudara. Mereka dijadikan jauharoh. Syekh murabbi itu jadikan permata.
Kenapa? Memang hakikatnya mereka permata umat Muhammad. Karena itu Syekh Murabbi itu Allah tampilkan dengan kesempurnaan di atas bumi ini. Jadilah Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadilah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadilah orang-orang istimewa seperti itu, saudara. Syekh Murabbi. Saudara, hubbud dunya, hubbul mal wa hubbul jah yumbitanin nifaq fil qalb kama yumbitul ma'ul bakla. Cinta harta, cinta kedudukan akan dengan sendirinya menumbuhkan penyakit nifaq di hati, sebagaimana air itu tanpa dikasih bibit akan tumbuh ganggang dan akan tumbuh lumut. Ada nggak lumut di air? Nggak ada. Keluar dengan sendirinya. Di hati ini kalau ada hubbud dunia, hubbul mal dan hubbul jah, itu pasti akan keluar penyakit nifak. Artinya, ya syaratnya jadi munafik dulu. Nah, karena itu nggak ada Syekh Murabbi yang ada cinta dunia dan cinta kedudukan. Yang berikutnya, muhsinan riyadhata nafsih. Syekh Murabbi itu udah mentakluk ke nafsunya, udah diriyadhai olah rohani, bukan olah jasmani, bukan olahraga, tapi olah ruh, olah nafsu. Gimana ciri-cirinya kalau orang itu muhsinan riyadhata nafsih? Muhsin riyadhata nafsih, bikillatil akli, makannya enggak banyak dikit. Wal gauli, ngomongnya enggak banyak dikit. Enggak ngomong kecuali manfaat. Wan naumi, tidurnya enggak banyak dikit. Kanum dan laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Tidurnya sebentar, 1 jam, 2 jam. Yang lainnya ibadah, bukan nonton TV. Tapi kathratis sholat, memperbanyak sholat. Wassadagah, sedekah. Wassom, puasa. Tilawatil Quran. Dan seterusnya. Muhsinan riyadhata nafsi. Hada syekh. Nafsunya betul-betul menjadi nafsul mutmainnah, bahkan radiyah mardiyah. Gimana nafsul mutmainnah? Kalau berzikir tentrem, senang dia. Kalau di majlis senang, di masjid senang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kalau kita kan enggak begitu. Kalau sudah ada di majlis, kapan bubar? Kalau sudah baca Quran, kaki ini, pantat ini seperti ada jarumnya. Kalau ada sholat, muter kemana-mana pikiran kita. Ini gimana bisa jadi mursyid ya kalau model begini ya? Yang berikutnya, mutabi'an al-syekh al-basir ila al-basir al-nadhir. Dia mengambil sanad guru ini daripada guru wali, dari wali sampai nabi. Itu syekh al-kamil, itu syekh murabbi, sanadnya jelas. Syekhin Basir, An-Syekhin Basir, An-Syekhin Basir, sampai pada puncaknya Rasulullah SAW. InsyaAllah. Kemudian, bukan hanya bermurid, tapi jailan
sirata syaikhihi masa mahasina akhlaqin syaikhihi sirotan lahu, akhlak-akhlak bagus gurunya itu dijadikan akhlaknya dia. Oh, istiqomahnya, wiridnya, tawadhu'nya diikuti semuanya, bukan hanya sekedar menjadi alumni seperti tadi itu. Wah, kalau sudah begini, Syekh Murabbi ketemu dengan murid salik, jadi ini contohnya nih, Habib Muhammad bin Thahir ketemu Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Murid salik ketemu Syekh Murabbi. Jadi saudara, long Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud itu sudah mau disediakan sama Habib Muhammad bin Husain Ba'bud di Lawang itu tempat supaya lebih manfaat ke kota, jangan ada di sini pelosok. Tapi gurunya menyatakan ada di sini, maka ditinggalkan keinginan dirinya mengikuti keinginan gurunya. Itulah hebatnya saudara, tidak mendahulukan logika, tapi dia mengibaratkan dirinya sebagai pulpen di tangan seorang penulis. Terserah guru. Ternyata pilihan guru murabbi lebih tepat daripada pilihan diri sendiri. Inti bisa bayangkan kalau Habib Muhammad bin Thahir tidak dipelem ini, adanya Habib Muhammad bin Thahir jadi makmur nih, ada hall, ada pondok, ada majlis, ada roha, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak cucu beliau, amin ya rabbal alamin. Saudara, kalau sudah manusia tadi itu terbuka hatinya, maka dia akan bisa mengambil loop, intisari daripada segalanya. Masya Allah, seorang yang bernama Shibli, beliau pernah berkata begini, Khad garatu 4000 hadis. Aku ini sudah membaca dan pelajari 4000 hadis. Kalau sekarang sampean membaca puluhan ribu hadis karena kitabnya udah dicetak dibaca. Tapi kalau dulu untuk mencari satu hadis itu harus berpuluh-puluh mil. Dia sudah mempelajari 4000 hadis. Di zaman itu kendaraannya enggak ada mobil, enggak ada AC. Dan itu harus dia lampaui semuanya. Dari 4000 hadis, dan dia belajar daripada 400 ustaz. Min arba'ah mi'ah Syekh, dari 400 ustaz, saudara, yang disebut ustaz dulu itu bukan seperti ustaz sekarang. Sekarang ini ngajar TPQ ustaz loh. Tapi kalau dulu yang disebut ustaz itu kelasnya al-ustadzul a'zam al-faqihil muqaddam. Enggak semua orang disebut syekh atau ustaz. Sekarang ini pakai macam-macam dah. Tapi Shibli ini setelah menguasai begitu banyak ilmu hadis, beliau menyatakan apa? Tsummakhtartu minha haditan wahidan. Dari 4000 hadis tak pilih satu hadis saja. Wa amiltu bihi wa khallaitu ma siwa, yang aku amalkan cuma satu hadis ini, yang lainnya udah saya tinggalkan, dalam arti saya fokus untuk satu hadis ini cukup.
Kenapa? Li'anni ta'ammaltu fawajadtu khalasi wa najati fi. Karena aku berpikir, aku renungkan, aku merasa dengan satu hadis cukup. Aku selamat dunia sampai akhirat. Aku sukses dunia sampai akhirat. Wa kana ilmu al-awwalina wal akhirin fi. Ilmu yang dahulu dan ilmu yang akan datang sudah terkumpul dalam satu hadis itu. Hebat ini hadis ini. Sukses dunia akhirat, ilmu ulama dahulu, ilmu yang akan datang di satu hadis ini. Fakta faitu bih. Cukup aku dengan satu itu hadis. Nah, kita dengarkan satu hadis ini. Jangan dilupakan. Diingat-ingat, Pak. Bu, diingat-ingat ini satu hadis. Bawa pulang. Insyaallah selamat dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Dan kita jadi nasik, insyaallah Allah akan temukan kita dengan murabbi nantinya. Yang bisa menjadikan kita sampai kepada Allah. Satu saat Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, anna Rasulullah SAW qala li ba'di ashabi. Empat hal di sini yang disabdakan oleh Nabi. Pertama begini, i'mal li dunyaka bi qadri mughamika fiha. Beramallah untuk urusan dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Silakan bekerja, bekerja kamu, tapi seukuran hidupnya kamu. Ini sekarang berapa tahun? 50 tahun. Tinggal berapa? Anggap tinggal 40 tahun. 90 tahun teman tua ya, Pak. Hah? Kemudian hitung harta kamu. Ya Allah, 4 miliar. Lebih banyak dong. Terus buat apa ini kerja lagi? Nah, tapi saya harus menyantun anak yatim. Anda enggak bekerja begitu. Anda berarti beramal. Sesuai enggak? Sesuai enggak? Kalau Anda masuk pasar bukan untuk mengumpulkan harta, tapi Anda ke pasar untuk cari keuntungan dan Anda menyalurkan kepada yang berhak, Anda bukan urusan dunia, tapi Anda beramal soleh. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Lawang salat enggak berjamaah dibilang beramal soleh. Lawang baca Quran enggak ada kesempatan hadir majlis enggak beramal soleh. Mana mungkin itu? Bekerjalah untuk dunia seukuran hidup kamu di atas dunia. Bangun istana yang besar. Kalau mati di mana nanti? Di dalam tanah setengah meter kali 2 meter, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Terus siapa yang nempati rumah kamu? Orang lain yang menikmati. Lung ini kadang-kadang orangnya satu, rumahnya 7. Gayopo. Karena itu tadi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Omongan orang ini enggak ada manfaatnya. Enggak ada khairnya kecuali kalau ngajak bersedekah. Ngajak bukan minta, ngajak. Lek gelem. Ngajak bersedekah, bukan minta. Kalau minta itu pribadi. Kalau ngajak ayo sedekah sama orang lain. Yang kedua, wa'mal li akhiratika bigadri bagaika fiha. Bekerjalah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu di akhirat. Ada yang pernah haji? Berapa hari yang di sana? 40 hari. Nabung berapa tahun untuk haji? Puluhan tahun, Bin. Jual sapi, jual sawah untuk haji. Biaya untuk 40 hari. Kenapa? Takut terlantar di sana. Perlu biaya.
Loh, kamu ke akhirat berapa tahun? Hidupnya di atas dunia cuma berapa tahun? Nabungnya kamu sudah seberapa? Kalau terlantar di kubur gimana? Terlantar di mahsyar gimana? Berbuatlah untuk akhirat kamu seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. 40 hari Anda bertahun-tahun Anda nabung, sekian ribu tahun, mungkin jutaan tahun Anda tidak nabung sama sekali. Yang ketiga, wa'malillah bigadri hajataka ilaih, bigadri hajatika ilaih. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Ada yang enggak pernah butuh sama Allah? Coba angkat tangan. Inti sekarang duduk, jantung kamu bergerak. Siapa gerakkan? Kamu punya mata bisa melihat warna-warni bentuk yang macam-macam. Siapa ngasih? Telinga kamu bisa mendengarkan suara macam-macam. Siapa yang menciptakan untuk kamu itu semuanya? Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Kapan kamu tidak pernah hajat kepada Allah? Kamu tidur ngorok, enggak sadar sama diri kamu, tapi Allah tetap menjaga kamu, kesehatan kamu, jantung kamu, organ kamu semuanya. Udah 5 menit sholatnya berantakan pikiran kemana-mana. Yang keempat, wa'mal linnar bigadri sabrika 'alaiha. Memaksiat, silahkan. Kamu melakukan maksiat, monggo, seukuran kuatnya kamu dibakar, disiksa di akhirat, di neraka. Nanti sampean yang ngerokok dicoba, diisep rokoknya, setelah itu masukkan ke mata. Wah, enggak kuat. Api rokok enggak kuat, apalagi api neraka. Ambil jarum, tusukkan ke kulit Anda. Enggak kuat. Jarum. Apalagi siksa kubur. Siksa malaikat Zabaniyah. Alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hamba asbaraka 'alan nar. Seberapa sih kedotnya kamu? Kekuatan kamu menahan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Empat hal ini kata Imam Syibli aku jadikan untuk pedoman hidupku. Aku yakin kalau aku ngamalkan empat hal ini, aku selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Dan disitulah ilmu yang diajarkan oleh yang dahulu maupun yang akan datang. Ingat baik-baik enggak? Ingat enggak masih? Berbuatlah untuk dunia seukuran hidup kamu di atas dunia. Jangan panjang angan-angan. Berbuatlah untuk akhirat seukuran kekalnya kamu ada di akhirat. Berbuatlah untuk Allah seukuran hajat kamu kepada Allah. Berbuatlah untuk neraka seukuran kekuatan kamu menahan siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan selamat bagi kita. Jadikan kita murid salik salik insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah ketemuan kita dengan Syekh Murabbi yang akan membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang selamat dunia sampai akhirat. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh putra-putri daripada Al-Habib Muhammad bin Thahir Ba'bud dan seluruh cucu-cucunya jadikan penerus beliau, diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.